Yang ini kayaknya dipotong aja deh, yang tengah ini. Ya, dipotong aja ini ya. Karena memang mengganggu sih untuk dimensi belakang. Sebenarnya untuk ini juga dipotong, yang ini ya, karena ini ada dua dan berdempetan. Seperti ini saya mau pilih yang ini. Oke, kita potong yang itu aja. Yuk, sudah kepotong, jadi lebih enak ya. Nah, ini nanti yang jadi terusan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Rabu yang saya hormati dan saya sayangi dan saya cintai juga. Kali ini kita membahas ilang-ilang. Dimana ilang-ilang ini adalah yang dulu pernah saya upload ketika apa namanya pendongkelannya. Untuk perkembangannya sangat subur, dia sudah sangat seperti ini. Tapi lebih bagus lagi kalau kita pakai ground. Cuma saya memang tidak ada tempat untuk nge-ground. Oke, yang kita bahas kali ini adalah bagaimana cara menumbuhkan ranting. Ini bukan sebuah tutorial, tapi ini hanya sekedar sharing saja. Dari beberapa video yang saya lihat itu kesimpulannya, kalau saya sendiri saya perhatikan dan memang manjur, itu ada tiga. Yang pertama itu memang kita harus sering-sering pruning. Kita pruning seperti ini. Kita pruning aja daun-daun. Tujuannya apa? Pertama ini tujuannya fokus, yaitu untuk membesarkan dahan, dan ini masih masa-masa pengelosan. Dan memang untuk ilang-ilang ini belum saya kawat, saya masih belum bahasa Indonesia ini ngaru-ngaru, alias saya biarkan saja dia tumbuh liar dan warnanya nanti menghitam baru saya kawati. Karena kenapa? Kalau memang kalau masih warna hijau kayak gini dikawati, itu biasanya dia macet. Nah, ini kembali lagi ke masalah yang saya pruning ini. Kenapa saya pruning? Harapan saya ketika sebenarnya kayak gini, pengalaman yang saya lakukan atau saya apa namanya, saya dapatkan dari coba-coba, karena memang untuk pohon ilang-ilang sendiri itu mudah hidup, cocok untuk pemula seperti saya. Untuk menumbuhkan ranting seperti ini, di sini kita butuh ranting ya. Dengan kita mempruning seperti ini, itu kita menyetop aliran nutrisi. Ketika ini ada daun, terus kita pruning, otomatis nutrisi nanti akan keluar di ketiak-ketiak sini. Itu seperti itu. Kalau saya lihat di Facebook, apa grup ilang-ilang itu, pernah ada yang tanya bagaimana menumbuhkan ranting pada ilang-ilang. Kawan-kawan itu ada yang pernah saya, yaitu menyetop nutrisi, yaitu dengan cara melukai seperti ini. Itu juga bisa, dan memang benar-benar bisa. Terus bagaimana caranya? Sebenarnya sederhana. Kita tinggal melukai gini aja. Misal di sini ada mata tunas, tinggal kita lukai seperti ini aja. Otomatis nutrisi nggak akan ke atas, tapi dia akan mandek atau berhenti di sini. Tapi lebih efisien lagi dari pengalaman saya yang ilang-ilang satunya itu, kalau kita misal mau membuat tunas di sini, ini ya, saya contohkan yang ini saya ingin keluar sebuah tunas, itu lebih efisien. Ini cara kedua saya, biasanya yang saya lakukan yaitu ketika batang masih hijau seperti ini, saya lukai seginilah, ini aja udah cukup. Ini saya lukai. Ini ada mata tunas bawah ini, bawahnya. Terus ini saya lukai seperti ini.
yang otomatis. Nutrisi yang dari batang besar ini, dia akan tertekan dan akan menekan mata tunas ini untuk keluar. Saran saya sendiri itu lebih bagus itu ketika batang masih hijau seperti ini, kita hentikan nutrisinya biar dia mendorong untuk keluar. Kenapa saya lebih suka untuk menghentikan nutrisi itu pada waktu batang masih hijau seperti ini? Pertama, memang ilang-ilang itu butuh proses untuk pengelosan dan lebih baik itu di ground ya, lebih baik di ground. Tapi ini punya saya, nggak saya ground. Kita masih butuh pengelosan, dalam arti masih butuh pembesaran cabang ini ya. Dengan kita menghentikan nutrisi di sini, nantinya kita akan mendapatkan sebuah ranting di sini, dan juga kita mendapatkan besaran dari cabang ini karena kita masih melakukan pengelosan. Kalau kita melakukan penghentian nutrisi itu di batang yang besar seperti ini, itu juga kita ya bisa-bisa aja, cuma proyeksinya adalah hanya untuk mengeluarkan cabang aja, tidak sekalian atau berbarengan melakukan ini pembesaran dari cabang tersebut. Itu cara kedua saya yang saya lakukan. Kita sekalian pruning ya, nutrisinya lancar ke atas. Ini cara ketiga saya, yaitu pertama adalah pruning, kedua adalah ini penghentian nutrisi ke atas dengan cara melukai kulit biar nanti dikit nutrisi kita paksa keluar lewat sini. Cara ketiga, nah jenengan mau nyoba, pernah saya lakukan dan memang berhasil. Batang hijau seperti ini, cara ketiga yang biasa saya lakukan adalah, nah jenengan mau coba, misal seperti ini, batang hijau seperti ini, jenengan dengan cara ekstrim yaitu langsung dikawat dengan catatan tidak terkena mata tunas yang seperti ini. Dengan kawat langsung jenengan luntir atau tekuk-tekukan, otomatis dengan kawat yang sangat kencang tadi itu melukai batang-batang ini. Minusnya adalah ketika batang masih segini jenengan kawat, pertumbuhan untuk tunas ini itu berkurang seperti itu. Tapi kalau memang jenengan membutuhkan batang hanya segini saja, ya monggo pakai cara itu seperti yang saya lakukan pada ilang-ilang saya yang satunya, karena saya membuat model tertiup angin ya, saya hanya membutuhkan batang-batang segini, jadi langsung saya kawat dan alhamdulillah banyak banget tumbuh-tumbuh tunas atau ranting baru seperti itu. Nah, segitu aja sharing dari saya. Ini hanya sekedar sharing, saya tidak menggurui, saya belum pantas untuk menggurui kalian-kalian semua. Sekedar kasih-kasihkan istilahnya, cara satu, cara dua, cara tiga seperti tadi itu hanya sebuah cara, selebihnya kita pasahkan saja. Terima kasih, matur suwun, salam santun buat kawan-kawan semuanya, sobat-sobat rabuk. Jangan lupa minta bantuan subscribe-nya dan like-nya supaya channel ini lebih berkembang. Semoga dijaga kesehatannya, dijauhkan dari mara bahaya seperti yang sedang melanda Indonesia seperti ini. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rabuk Indonesia.